Assalamualaikum semua, selamat pagi dan selamat kembali ke Dualah Chat Channel. Jadi hari ini saya nak belanja rakan-rakan semua masakan ya. Masakan kita hari ini adalah kuitiau goreng telur. Kuitiau goreng simple saja. Inilah bahan-bahannya, dari sos tiram, sos cili dan kicap. Yang ni bawang, bawang putih, bawang merah, cili gerunung, bawang besar. So yang bahan-bahannya nanti kita potong-potong halus saja. Kita tak blend sebab kita nak gunakannya yang dipotong halus saja. Dan ini adalah kuitiaunya. Jadi kita yang ni kita tak boleh cuci. Kita hanya keluarkan dari sejuk dan kita biarkan dia terdedah macam ni. So okay, sekarang kita potong bawangnya. Kita tambahkan sebab masakan ini memang simple. Kita hanya gunakan bahan-bahan yang ada saja di rumah yang dipotong-potong macam ni. Tak guna simple ayam, kita tak guna bahan-bahan lain. Kita hanya gunakan telur. Okay, kita sediakan kuali dan minyak semua. Okay, kita dah nak mulai menumis. So, masukkan minyak. Okay, tapi hari ini kita guna cabai gerunung, cili gerunung. So, itu kicap cukup rasa, sos dan sos tiram. So, sekarang kita mulai masak. Okay, kita tengok sedia video macam mana. Kita dah tumis semua bahan-bahan tadi. So, kita tunggu bahan-bahan tu masak lembut. So, okay, kita tengok saja video macam mana. Okay, assalamualaikum. Hari ini Kak Ros nak belanja, kita masak kuitiau goreng simple. Jadi kuitiau ni hanya goreng telur. Jadi kita bahan-bahan tadi kita dah ada gambar kat depan video ni. Itu kuitiau nya sos cili, sos kicap hitam dan juga sos tiram dan juga telur dia biji. Ini dia. Jadi kita guna satu bag ketiau yang kita beli kat supermarket. So, ini step tadi. Kita dah goreng semua bahan-bahannya, kita masukkan telur. Cantik. Ini betul-betul simple, sehat. Kita tak guna daging, tak guna ayam. Kita hanya guna telur. So, masukkan kuitiau satu bag memang banyak ni. Kalau kita nak makan berempat pun cukup. Okay, kita sebatikan dia dalam kuali ini sebelum kita simpan. Lepas tu kita masukkan kicap yang telah kita campur bersama dengan sos tiram, sos cili, kicap hitam dan cukup rasa. Kita masukkan bancuhan bahan-bahan tadi sekali. So, ini adalah goreng kuitiau yang sangat simple tapi rasanya memang sedap. Rakan-rakan semua boleh cuba di rumah. Thank you.
Hari ini kita masak simple. Biasa kita masukkan kerang. Hari ini tak masukkan kerang, kita masak simple saja. So, inilah tadi cara-cara memasak kecoh goreng telur. Nah, ini adalah kecoh goreng telur ala Kak Ros. Kita sponsor apa tu, menu simple hari ini. Dah hampir siap dah. Kita masukkan kecap supaya ada rasa masin. So kita tunggu saja masak. Semua ramuan dah masuk. So kita hanya tunggu dia masak dan kita hidangkan. Okey, dah siap. Jadi kita hidangkan. Kena kita bodoh saja di rumah ni. Ini memang banyak. Jadi biasalah kalau di rumah memang kami bodoh selalu menggunakan piring plastik. Senang nak dicuci, senang nak dijaga. So beginilah setelah dia masak. Jadi kita nampak telur saja situ. Memang goreng yang ketiau goreng telur yang simple. Memang dapat dibuat kita hari-hari di rumah. Ini dia. Isteri saya cuba menikmati kerja goreng telur. So, kita begini. Makan ketiau dan kopi saja. Okay, itu saja video tadi. Terima kasih kepada rakan-rakan telah menonton video ini. Ini adalah video resipi yang sangat simple, jadi senang untuk kita buat di rumah pada bila-bila masa. Kena memang ramuan-ramuan ini memang dah ada di rumah. Hanya kita perlu membeli apa tu, paket ketiau di pasar ataupun paket mie. Jadi masakan ni boleh kita masak untuk ketiau dan juga mie kuning. Memang sedap. So, okay, beginilah tadi okay, masakan tersebut. Harap rakan-rakan semua mencuba. Okay, assalamualaikum. Bye.